Tapi Jupita akui sempat didekati Billy Syahputra, beberkan alasan tak sampai jalin hubungan. Sebelum resmi menikah, Jupita belak-belakan mengaku pernah didekati oleh Billy Syahputra, namun tak sampai menjalin hubungan asmara. Ternyata karena alasan ini. Pengakuan mengejutkan diungkapkan oleh Jupita belum lama ini. Pasalnya pedangdut yang kerap tampil seksi ini mengaku pernah didekati oleh Billy Syahputra. Semula Jupita mengaku didekati banyak pria sebelum akhirnya resmi menikah. Salah satu pria tersebut adalah Billy Syahputra. Jupi pun menilai wajar jika Billy Syahputra yang dikenalnya sebagai pecinta wanita pernah mendekati dirinya. Bang Billy kan kayak pecinta wanita, setiap melihat cewek yang menurutnya oke ya dideketin, wajar cowok begitu, ungkap Jupita. Lebih lanjut Jupi mengungkapkan jika Billy Syahputra kerap mengirimkan pesan terhadap dirinya. Adik mendiang Olga Syahputra itu pun dinilai Jupi sebagai sosok pria yang baik dan perhatian. Aku sama Bang Billy pernah ngobrol lewat chat dan direct message Instagram. Bang Billy perhatian juga ke aku, beber Jupita. Namun rupanya Jupita mengaku tak terbawa perasaan alias baper saat didekati Billy Syahputra. Hal ini rupanya lantaran Jupita menilai Billy Syahputra bukanlah tipe pria idamannya. Enggak baper karena aku enggak suka sama cowok putih dan gempal, enggak suka banget, tutur Jupita blak-blakan. Yang hitam kayaknya maco aja gitu, kalau putih agak-agak lembek gimana gitu sih, lanjutnya. Meski begitu, Jupita mengaku masih menjalin hubungan baik dengan Billy Syahputra sampai sekarang. Terlebih menurut Jupi, Billy Syahputra adalah sosok pria yang baik dan sering membantu dirinya. Aku kenal Bang Billy juga udah lama, dia orangnya terbuka banget sama pendatang baru. Jadi ya emang bergaul sama Bang Billy ya enak dan dia baik banget. Dia well banget dengan Bang Billy, sering kasih tahu dan beri masukan ke Jupi, ujar wanita berusia 29 tahun tersebut. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Basah-basahan Maria Fania joget TikTok bareng Bang Billy, pantesan banyak yang ikut baper. Kedekatan Billy Syahputra dan Maria Fania belakangan ini semakin menjadi-jadi. Usai video stretching, kedua host sekaligus YouTuber itu kembali membuat konten-konten lainnya. Adik dari almarhum Olga Syahputra tersebut terlihat makin mesra dengan Maria Fania. Billy sampai-sampai berani mencium pipi Maria Fania dan membukakan baju dari cantik itu. Entah sekedar konten atau beneran, yang pasti banyak sekali warganet ikutan baper melihat tingkah keduanya. Maria Fania di akun TikToknya yang sudah verified pun mengunggah kemesraan lainnya. Ia terlihat berpegangan tangan sambil berjoget TikTok. Kompak basah-basahan Maria Fania dan Bang Billy menggoyang pinggulnya ke kiri dan ke kanan. Tubuh Mania yang body goals pun semakin terekspos lantaran bajunya yang ketat dan juga basah. Ia tampil dengan sport bra dengan celana gamis yang dia pakai. Tato Fania di paha sebelah kiri tertangkap di kamera. Sementara Billy yang bajunya juga basah terlihat tegap berdiri di sebelah Fania. Ekspresi bahagia pun begitu terpancar dari wajah keduanya. Jail banget sih @billyskin16. Yang pengen lihat kejailan Billy udah tayang di vlog YouTube Maria Fania MV atau link di bio, tulis Maria Fania di caption. Di akhir video, Billy mendorong Fania masuk ke kolam renang. Keseruan saat mereka berenang pun telah diunggah di kanal YouTube Maria Fania. Video TikTok yang diunggah 15 jam yang lalu itu langsung FYP. Unggahan itu menarik perhatian warganet dan mendapat 5,2 juta view. Banyak warganet menyoroti kedekatan keduanya hingga menyarankan untuk menikah. Billy gak pernah turun seleranya, ujar warganet. Udah nikahin aja bang, kata yang lain. Kayaknya emang beneran pacarannya, tandas warganet. Badan Billy makin kekar aja ya, puji warganet. Nikahin bang, @BillySyahputra, sebelum dia sadar sepenuhnya, jelatuk yang lain. Sebelumnya dua presenter itu tampak berbincang-bincang seperti seputar banyak hal. Maria Fania pun mengaku baru pertama kali main ke tempat Billy. Maria Fania, ke rumah kamu baru pertama kali ya? Tanya Billy Syahputra. Disebutkan Fania dulu ia segan main ke rumah pria itu lantaran Billy memiliki pasangan. Ikan dulu gak boleh sama kamu, gak diajak-ajak, ujar Fania. Aku menghargailah, tambahnya kemudian. Fania juga tampak mengagumi rumah yang ditempati Billy, yang mana merupakan rumah mendiang kakak Billy, Olga Syahputra. Bagus banget, aku suka. Ini kayak gede-gede gitu, aku kan suka yang gede-gede gitu, terus ada kolam kayak villa, ungkap Fania.
Dalam vlog tersebut, Billy Syahputra dan Maria Fania membicarakan soal asmara. Billy lantas menyebut bahwa rumahnya itu berantakan karena isinya para laki. Ia pun mengkode wanita di sampingnya untuk mengurusi kehidupannya termasuk rumah itu. Lebih lanjut, Fania menceritakan pengalamannya soal hubungan percintaan. Ia bercerita tentang alasan putus dengan mantannya yang ternyata bule. Fania mengaku tidak melihat keseriusan dalam hubungannya dulu. Pada penghujung video, keduanya terlihat malu-malu. Hal itu lantaran Fania Maria meminta agar Billy Syahputra mau membukakan bajunya sebelum berenang. Billy Syahputra lantas mencoba membuka baju Fania Fania yang hendak berenang sambil salah tingkah. Nanti habis ini ke kolam renang ya, komentar Billy Syahputra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.